Tak tahu malu, terlalu tidak tahu malu. Duan Yingjun sangat marah. Dia tidak pernah menyangka Hua Siri akan berbohong. Jika kamu berbicara tentang naga iblis hari besar, lupakan 300 kristal spiritual rendah, meskipun itu 3000 kristal spiritual rendah, hanya orang bodoh yang akan menerima misi ini. Apakah menurut Anda kami bodoh? Kami sepakat bahwa itu adalah naga iblis peringkat 6 dan Anda masih ingin kami memberikan kompensasi. Hanya karena Anda seorang penatua diaken, Anda dapat menindas kami seperti ini. Duan Yingjun berkata dengan marah. Tidak ada gunanya bicara lagi. Entah kamu memberikan kompensasi padaku dengan 300 kristal spiritual rendah atau kamu memberikan kompensasi kepadaku dengan mayat naga ini. Terserah padamu. Huasiri mencibir. Iya dia ingin membuat Ningki tidak bahagia. Apa yang bisa dilakukan Ningki padanya? Bahkan jika Ningki adalah murid Sentu Yuanba, lalu kenapa? Sentu Yuanba tidak akan bertengkar dengannya karena masalah sekecil ini. Huasiri, kamu ingin muridku membunuh naga iblis hari besar. Saya ingat lima tahun lalu, Anda dikejar ke seluruh gunung olehnya. Sentu Yuanba keluar dari kerumunan dan mendekati Ningqi. Dia memandang Hua Siri dengan dingin. Itu Penatua Sentu. Orang ini adalah muridnya. Akan ada pertunjukan. Mata semua orang menunjukkan sedikit antisipasi. Penatua Sentu, meskipun dia adalah muridmu, aku memperlakukan semua orang dengan setara. Misi yang aku keluarkan sebelumnya adalah untuk membunuh naga iblis hari besar. Sekarang dia tidak dapat menyelesaikannya, dia harus memberiku kompensasi 300 kristal spiritual rendah. Ekspresi Hua Siri sedikit berubah, tapi dia tidak mundur. Bagaimana dengan ini? Aku belum menggunakan hak istimewaku tahun ini. Aku juga akan memberikan tugas. Karena muridku tidak bisa membunuh naga iblis matahari besar, keponakanmu bisa pergi dan membunuhnya. Aku akan memberinya 30 ribu kristal rohani yang lebih rendah. Sentu Yuanba mencibir. Ekspresi Hua Wuxiang berubah saat dia melihat ke arah Hua Siri untuk meminta bantuan. Semakin banyak kristal spiritual yang diberikan Sentu Yuanba, semakin tinggi kompensasi jika tidak menyelesaikan misi. Terlebih lagi, itu adalah misi wajib. Dia harus menerimanya. "Huh, kamu menang." Huasiri mencibir dan berbalik untuk pergi. "Tunggu, 300 kristal spiritual rendah." Sentu Yuanba menggeram. Huasiri mengungkapkan ekspresi malu. Setelah ragu-ragu sejenak, sebuah tas muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke arah Sentu Yuanba. Sentu Yuanba menangkapnya dan menimbangnya sejenak sebelum melemparkannya ke tangan Ningqi. Dia berkata, "Berapa harga yang ingin kamu jual dari mayat naga magma ini?" "3000 kristal rohani rendah." Kata Ningqi. Ini ada 30 kristal spiritual tingkat menengah. Ambillah, aku akan mengambil mayat naganya. Sentu Yuanba sekali lagi menyerahkan 30 kristal roh kepada Ningqi. Itu berbeda dari kristal roh tingkat rendah. Kristal roh kelas menengah mengandung energi spiritual 100 kali lebih banyak. Setelah itu, Sentu Yuanba tidak banyak bicara kepada Ningqi. Dia membawa mayat naga itu dan terbang menjauh. Kristal spiritual sedang, aku belum pernah menyentuhnya seumur hidupku. Duan Yingjun melihat kristal roh di tangan Ningqi dan hampir meneteskan air liur. Ambillah, sentuhlah saat kamu kembali. Ningki memberikan setengah padanya. Orang-orang di sekitar memandang kristal roh dengan keserakahan di mata mereka. Mereka iri dan cemburu. Pada saat ini, Wang Tian berjalan ke depan dan berkata, "Junior Ning, Junior Duan, kalian sangat pandai menyembunyikan sifat asli kalian. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan mengikuti kalian dalam misi ini." "Ya, ya, beberapa pria dan wanita berjalan mendekat dan wajah mereka dipenuhi penyesalan. Masih ada peluang lain kali." Ningki tersenyum tipis. Wang Tian memperlihatkan ekspresi terkejut, baiklah, aku akan pergi bersama kalian lain kali. Setelah berbasa-basi beberapa kali, Duan Yingjun mau tidak mau bertanya, Wang Senior, tahukah Anda di mana pavilion penyimpanan harta karun? Oh, apakah kamu ingin menukar ramuan atau senjata? Aku akan membawamu ke sana. Wang Tian berkata dengan penuh semangat. Ning apakah kamu ingin ikut? Duan Yingjun tersenyum. Ya, pavilion penyimpanan harta karun. Ini adalah bangunan setinggi 10 lantai. Saudara muda, pavilion penyimpanan harta karun memiliki segalanya. Selama kamu memiliki cukup kristal roh, kamu dapat membeli apa saja. Wang Tian memimpin keduanya ke pavilion penyimpanan harta karun dan memperkenalkan. Aku juga bisa membeli obat mujarab kelas surga. Duan Yingjun bertanya sebagai antisipasi. Pada saat yang sama, dia mencari ramuan yang cocok untuknya. Hanya murid langsung yang berhak membeli ramuan kelas surga. Namun, jika saudara muda Duan benar-benar ingin membelinya dan memiliki cukup kristal roh, ada pasar keajaiban surgawi di dekat sekte Cloud Rising. Ada pelelangan di sana setiap bulan dan surga obat mujarab kelas mungkin muncul di sana. Wang Tian tersenyum. Ramuan macam apa yang bisa kita beli sebagai murid sekte luar? Duan Yingjun bertanya dengan tidak senang. Kamu bisa membeli obat mujarab dari lantai satu hingga lantai 3. Namun, kelas tertinggi hanyalah kelas mistik kelas atas. Namun, itu sudah cukup bagi kami. Ramuan pengumpul ki kelas mistik tingkat rendah hanya berharga 10 roh tingkat rendah kristal. Ini 20% lebih murah daripada harga di luar. Kata Wang Tian. Itu bagus. Saya mendengar tentang ini dan itulah mengapa saya ingin masuk ke Cloud Racing Sect. Karena itu, Duan Yingjun tidak bisa menahan kegembiraannya. Di bawah pimpinan Wang Tian, dia pergi ke lantai dua untuk membeli ramuan pengumpul ki kelas mistik tingkat rendah. Adapun Ningqi, dia berjalan mengitari lantai pertama. Dia menyadari bahwa pavilion penyimpanan harta karun sekte Cloud Racing tidak hanya memiliki berbagai macam ramuan, tetapi juga berbagai macam senjata. Aku ingin tahu apakah ada esensi darah naga peringkat tujuh di sini. Dia sudah mengumpulkan enam botol dan hanya kekurangan empat botol untuk menetaskan telur Sky Dragon kuno. Dengan pemikiran itu, Ningki berjalan menuju seorang tetua. Sikap dan pakaian orang tersebut mirip dengan penatua Ding dari Aula Misi. Dia kemungkinan besar adalah tetua berpakaian biru yang menjaga tempat itu. Tetua, aku ingin tahu apakah ada esensi darah naga peringkat tujuh yang dijual di Paviliun penyimpanan harta karun. Ningki bertanya dengan hormat. Namun, mata tetua berpakaian biru itu tetap tertutup dan dia tidak berniat menjawab Ningki. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Dia berjalan ke arah seorang tetua biasa dan bertanya, Elder, apakah ada esensi darah naga peringkat tujuh yang dijual di Paviliun penyimpanan harta karun? Dia melirik Ningki dan berkata dengan suara rendah, esensi darah naga peringkat tujuh ada di lantai enam. Namun, murid sekte luar tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Anda dapat bertanya lagi ketika Anda menjadi murid sekte dalam. Oh, mengerti. Terima kasih, tetua. Bolehkah saya tahu harga sebotol sari darah? Ningki bertanya. Kenapa kamu bertanya tentang harganya? Bisakah Anda membelinya? Botol esensi darah naga peringkat 7 termurah dijual seharga 2000 kristal spiritual sedang. Yang paling mahal dijual seharga 10000 kristal spiritual sedang. Saya kira Anda adalah murid sekte luar yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut, bukan. Bahkan jika Anda mengambil semua yang Anda miliki, Anda bahkan tidak akan dapat mengumpulkan sebagian kecil darinya. Tetua itu tersenyum dengan jijik. Meskipun sikapnya buruk, dia tetap menjawab pertanyaan Ningqi. Oleh karena itu, Ningki tidak marah dan terus bertanya, "Apakah Anda memiliki ramuan spiritual untuk menyempurnakan ramuan budidaya spiritual?" "Kamu harus pergi ke ruang pemurnian eliksir. Aku hanya menjual ramuan dan senjata yang sudah jadi di sini." "Terima kasih, tetua." 292 Di ruang alkimia, kebanyakan orang yang masuk dan keluar adalah alkemis. Beberapa murid sekte luar datang untuk meminta alkemis membuatkan ramuan untuk mereka. Di aula ruang alkimia, ada ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan harga yang mahal. Tidak banyak alkemis di sekte Cloud Rising, tapi jumlah mereka juga tidak sedikit. Ada sekitar seribu di antaranya, dan sebagian besar disucikan. Mereka bukanlah murid dari Cloud Rising Sek sebagian kecil dari mereka adalah murid Sekte Luar, Penatua Biasa, Penatua Diaken, dan bahkan murid Sekte Dalam yang juga alkemis. Hei, kamu baru di sini, kan? Melihat Mingki melihat sekeliling, seorang pria muda di belakang meja kasir melambai padanya sambil tersenyum. "Ayo, izinkan saya memperkenalkan diri." Saya Fang Qinyang, murid sekte luar dan Grandmaster Alkemis. Bagaimana dengan Anda? Fang Qinyang tersenyum seolah dia mengenalnya. Saya Ning murid sekte luar yang baru. Ning tersenyum. Karena kamu di sini, kamu pasti seorang alkemis, kan? Tanyakan kepada saya jika Anda tidak mengerti apapun. Jangan khawatir, biaya saya murah. Itu pasti sepadan. Fang Qinyang tersenyum. Jadi kamu di sini untuk mendapatkan kristal spiritual. Pantas saja kamu begitu antusias. Ningki berpikir dalam hatinya, Lalu dia tersenyum dan berkata, saya tahu apa yang harus saya ketahui, tapi menurut saya saudara bela diri senior tidak mengetahuinya. Saya datang ke sini untuk membeli jamur roh untuk memurnikan pil pembangkit roh. Apakah Anda menjualnya? Di sini. Ramuan spiritual untuk pil spiritual. Ya, saya memilikinya di sini. 10 untuk 8 kristal spiritual tingkat rendah. Berapa banyak yang kamu mau? Jika Anda ingin berlatih membuat pil spiritual, saya sarankan Anda membeli setidaknya 100. Mungkin Anda bisa sukses 5 atau 6. Tidak seburuk itu kata Fang Qin Yang. Ini memang 20% lebih murah daripada di luar. Ini adalah manfaat yang diberikan oleh Sekte Cloud Rising kepada rakyatnya sendiri. Aku masih memiliki lebih dari 700 pil spiritual di tasku. Ditambah kristal spiritual. Ning Qi tersenyum. Beri aku 10 ribu. Oh, tunggu sebentar. Fang Qin Yang berbalik dan berjongkok di tanah. Setelah mengobrak abrik beberapa lemari, dia tiba-tiba berhenti dan berdiri menghadap Ning Qi. Berapa banyak yang kamu katakan? 10 ribu. Ning Qi tersenyum. Adik kecil, jangan bercanda denganku. Aku orang yang serius. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu mau seratus atau dua ratus? Fang Kinyang berkata dengan tidak senang. Sepuluh ribu set akan berharga delapan ribu kristal spiritual rendah. Jika seekor rubah tua yang telah berada di Cloud Rising Sex selama lebih dari sepuluh tahun mengeluarkan sejumlah uang, itu mungkin saja terjadi. Bagaimana mungkin seorang pria yang baru saja menjadi murid pelataran luar memiliki begitu banyak kristal roh? Kakak senior, saya sangat ingin membeli sepuluh ribu. Saat Ningki berbicara, dia mengeluarkan semua pil budidaya spiritual, kristal spiritual tengah, dan kristal spiritual bawah, dan meletakkannya di atas meja. Seketika, banyak mata yang tertarik pada mereka. Mereka sedikit penasaran dengan jenis pil apa yang ada di botol porselen di depan Ningki. Melihat ekspresi serius Ningki, Fang yang ragu-ragu mengambil sebotol pil, membukanya. Ekspresinya membeku. Setelah beberapa saat, dia menutup sumbatnya dan berkata dengan suara rendah, "Kamu benar-benar ingin menggunakan ini untuk ditukar dengan rumput roh?" N, sisanya akan menjadi hadiah ucapan selamat saya untuk kakak senior. Ning Ki tertawa. Dia tidak menghitung dengan cermat berapa banyak pil budidaya spiritual tingkat kuning yang ada, tetapi dia tahu bahwa dengan kristal spiritual menengah dan kristal spiritual bawah, nilainya pasti lebih dari 8000 kristal spiritual rendah. Wajah Fang Yang menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia tidak menolak dan langsung berkata, Baiklah, adik muda, tunggu aku. Aku akan mengambil rumput roh yang kamu inginkan sekarang juga. Mungkin karena Ningki telah memberi tip padanya, Fang Yang bergerak sangat cepat. Kantong besar dan kecil berisi rumput roh dikemas dan ditempatkan di depan Qi. Siapa anak ini? Kenapa dia membeli begitu banyak rumput roh? Dia terlihat asing. Apakah dia murid pelataran luar yang baru? Saya kira begitu. Saya baru saja mendengar bahwa dia ingin membeli rumput roh untuk memurnikan pil budidaya spiritual. 10.000 set. Cek-cek. Itu berarti 8.000 kristal spiritual rendah, kan? Ada 15 kristal spiritual menengah dan 150 kristal spiritual bawah di atas meja. Secara total, itu hanya 1650 kristal rohani rendah. Apakah itu berarti ramuan dalam botol porselennya bernilai setidaknya 6350 kristal spiritual rendah? Apakah kamu lupa orang seperti apa Fang Kinyang itu? Jika tidak ada keuntungan, apakah dia akan rajin? Memang benar, nilainya diperkirakan lebih dari 8000 kristal spiritual rendah. Ramuan apa itu? Aneh sekali. Fang Kinyang menatap mereka dengan waspada. Dia kemudian tersenyum pada Ningqi dan berkata, Saudara muda Ning, semua rumput roh ada di sini. Silakan lihat. Tidak dibutuhkan. Ningki melambaikan tangannya dan menyimpan semua rumput roh ke dalam tas luar angkasanya. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke arah Fang Kinyang dan berkata, Aku permisi dulu. Baiklah. Fang Kinyang mengantar Ningki sampai ke pintu dan berkata, Lain kali kamu datang ke ruang alkimia, ingatlah untuk mencariku. Tentu saja. Ningqi mengangguk dan berbalik untuk pergi. Fang Kinyang kembali ke konter sambil tersenyum. Dia diam-diam menghitung dalam hatinya, hehehe, aku telah mendapatkan setidaknya beberapa ratus kristal spiritual rendah. Itu lebih dari penghasilanku dalam sebulan. Aku sangat bahagia. Fang Qinyang, tunjukkan pada kami ramuan apa yang ada di dalam botol porselen. Semua orang tersenyum dan mengelilinginya. Fang Qinyang dengan cepat menyimpan botol porselen itu dan melambaikan tangannya. Apa yang bisa dilihat? Ayo, ayo, jangan ganggu urusanku. Cek, aku tidak akan melihat. Semua orang mengerutkan bibir dengan jijik. Fang Qingyang mencibir dalam hatinya, jika kalian tahu bahwa dia dapat memurnikan ramuan budidaya roh tingkat kuning, kalian semua akan mencuri bisnisku. Tentu saja, saya satu-satunya yang menikmati sumber daya ini. Sekelompok idiot. Duan Yingjun membeli 100 ramuan pengumpul roh mistik bawah. Selama dia mengkonsumsi semuanya, dia akan memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam Raja Bintang 2. Oleh karena itu, dia dengan senang hati turun bersama Wang Tian untuk mencari Ningqi. Pada akhirnya, dia tidak melihat jejak Ningqi, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Tian dan bersiap untuk kembali berkultivasi. Saat Ningqi melangkah ke halaman, dia bisa merasakan gerakan datang dari kamar Shen Tuyuanba. Dia mungkin sedang mengutak-atik mayat magma di mendragon. Ningqi kembali ke kamarnya dan membeli tempat pelatihan budidaya tingkat rendah selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, ketika dia muncul di kamarnya lagi, dia sudah memiliki puluhan ribu ramuan budidaya roh tingkat kuning. Itu adalah seratus ribu kristal rohani rendah. Menurut tetua itu? Esensi darah naga peringkat 7 yang paling murah adalah 2000 kristal spiritual tingkat menengah, yang setara dengan 200.000 kristal spiritual tingkat rendah. Obat mujarab Ningki masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, esensi darah naga di dunia luar diperkirakan 20% lebih mahal. Selain itu, tidak ada tawar-menawar. Jika dia menginginkan esensi darah naga peringkat 7 dengan kemurnian lebih dari 95%, dia perlu menyiapkan 1.200.000 kristal spiritual rendah. Tidak baik terus menjual ramuan budidaya roh. Mudah menarik perhatian dan akan mempengaruhi harga pasar. Mengapa saya tidak mengambil dua ramuan penenang kecantikan untuk dilelang? Ningki mengerutkan kening dan merenung. 293. Pasar Keajaiban Surgawi setelah Ningki selesai memurnikan pil budidaya spiritual, dia menyadari bahwa dia harus menjual 100 ribu pil budidaya spiritual tingkat kuning untuk mengumpulkan satu juta kristal spiritual rendah. Dia dengan tegas memilih untuk menggunakan koin pembunuh naga untuk menjual beberapa pil khusus agar modalnya cepat terakumulasi. Jika ada esensi darah naga peringkat 7 yang dilelang di pasar keajaiban surgawi dan kemurniannya di atas 95 persen, itu akan lebih baik lagi. Ayo, lihat, lihat. Pil pengumpul ki mendalam yang lebih rendah, hanya 9 kristal spiritual rendah. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Menjual pil pertarungan eksotis. Apakah Anda masih mengkhawatirkan doki generasi muda Anda? Yuk lihat, harganya pasti murah. Saya punya 100 pil pemecah kepompong tingkat kuning. Apakah ada dohuang yang terjebak? Itu pilihan yang tepat. Kau merugi! Pil peningkat semangat tingkat kuning bawah, dua kristal spiritual rendah, pil peningkat semangat tingkat kuning tengah, empat kristal spiritual rendah, pil budidaya spiritual kelas kuning atas, tujuh kristal spiritual bawah. Anda bisa mendapatkan diskon jika Anda mengemasnya. Semuanya, aku telah menghancurkan senjata pertarungan yang digali dari kawasan terlarang kuno. Senjata itu berkisar dari tingkat kuning hingga tingkat surga, harganya murah dan aku tidak berbohong. Jika kalian beruntung, kalian bisa menyewa seorang alkemis yang bisa perbaikilah kamu pasti akan mendapatkan ratusan atau bahkan ribuan kristal spiritual. Jika kamu tidak ingin membelinya, ayo lihat. Aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Pasar keajaiban surgawi seukuran kota kecil. Namun jalanan padat dengan kios-kios dan pedagang yang berteriak-teriak antusias. Mereka tampak tidak berbeda dengan para pedagang di dunia sekuler. Mereka bahkan memiliki senyuman tersanjung di wajah mereka. Namun, yang paling lemah di antara mereka adalah Dou Wang Bintang satu. Bahkan ada Do Huang yang mendirikan kios di sini. Ini pasti tidak akan terjadi di Kekaisaran Kintang. Seorang ahli harus memiliki temperamen seorang ahli. Ningki melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada yang menjual pil peningkat semangat tingkat kuning. Ini membuatnya bahagia. Tampaknya bahkan di tempat ini, pil peningkat jiwa tingkat kuning belum mencapai titik di mana mereka merajalela. Ding, menemukan batu kristal spiritual rendah. Sistem dapat membelinya seharga 10000 koin pembunuh naga. Ketika Ningki melewati seorang vendor, sistem prompt tiba-tiba terdengar. Dia segera menghentikan langkahnya. Batu dewa roh kelas rendah. Apa ini? Itu bisa dijual seharga sepuluh ribu koin pembunuh naga. Tuan muda ini, senjata Dou kuno manakah yang Anda sukai? Sejujurnya, kumpulan senjata Dou ini memiliki sejarah setidaknya dua puluh ribu tahun. Kualitas mereka jelas merupakan yang terbaik. Selama Anda bisa memperbaikinya, maka Anda bisa mendapat untung seratus kali lipat atau bahkan seribu kali lipat. Seorang lelaki tua berkata kepada Ningki sambil tersenyum. Tingkat budidayanya setara dengan Dou Wang Bintang 2, dan ia tampak seumuran dengan kakek Ning. Di kios di depannya, ada 13 atau 14 buah senjata Dou yang sudutnya hilang atau rusak. Terlebih lagi, beberapa senjata Dou ini telah melewati perjalanan waktu dan garis-garis di atasnya sangat samar sehingga tidak terlihat lagi. Selain digunakan sebagai dekorasi, tidak ada kegunaan lain. Sedangkan untuk memperbaikinya, pemurni senjata yang bisa memperbaiki senjata Dou kuno pasti tidak akan mampu membelinya. Apakah itu layak atau tidak, itu masih menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tumpukan barang tersebut adalah sampah. Ningki berjongkok dan mengalihkan pandangannya ke senjata Dou kuno ini. Ketika dia menemukan sepotong baju besi yang terbelah dua, ada batu hijau muda tertanam di dalamnya. Tanpa mengubah ekspresinya, dia menunjuk ke arah pedang patah di sampingnya dan bertanya, Elder, berapa harganya? Tuan muda, seleramu benar-benar bagus. Pedang ini disebut, pedang pembunuh naga. 20 ribu tahun yang lalu, itu adalah salah satu pedang Dodi. Itu berlumuran darah suku naga. Bahkan jika suku naga melihatnya sekarang, mereka akan merasa takut. Orang tua itu melanjutkan perkenalannya, menggembar-gemborkan nilai dari sampah-sampah ini. Ningki dengan tidak sabar berkata, berapa banyak kristal spiritual? Sepuluh potong. Tuan muda, jangan bercanda. Harga yang saya bayar untuk itu sudah jauh melampaui lima ribu kristal rohani rendah. Bagaimana saya bisa menjualnya hanya dengan sepuluh keping setiap kristalnya? Bagaimana kalau kamu memang ingin membelinya, orang tua ini akan memberimu diskon? 800 kristal spiritual rendah, tidak dapat dinegosiasikan. Ambil. Orang tua itu tersenyum dengan sikap tersanjung. Dou Huang yang mencoba menyenangkan Dou Huang adalah sesuatu yang biasa dilakukan semua orang. Sebaliknya, mereka memandang rendah lelaki tua itu, berpikir bahwa lelaki tua itu berbohong kepada generasi muda lagi. 800 agak terlalu mahal. Ningki menggelengkan kepalanya, bangkit dan hendak pergi. Jarang sekali ada orang yang menanyakan hal itu. Orang tua itu segera maju untuk menarik Ningki dan berkata, Tuan muda, lihat lagi. Saya bisa memberi Anda harga yang lebih murah. Sejujurnya, cucu saya sakit parah dan perlu membeli pil pembersih denyut nadi untuk mempertahankan hidupnya. Namun, pil pembersih denyut nadi tingkat kuning kelas terendah harganya 20 kristal spiritual rendah. Petik 2. Sun Tua, bukankah terakhir kali kamu mengatakan bahwa cucumu sakit parah? Apakah kali ini cucumu? Seseorang lewat dan mengejek lelaki tua itu. Orang tua itu memelototinya, lalu tersenyum pada Ningki dan berkata, Tuan muda, jangan dengarkan omong kosongnya. Cucu perempuan saya sakit parah. Penyakit cucumu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu bersedia memberiku harga yang lebih murah, Aku bisa mempertimbangkan untuk membelinya. Bagaimana dengan ini, pedang ini, baju besi ini, dan sepasang sepatu bot itu? Aku sangat menyukainya. 1500 kristal spiritual rendah. Apakah Anda bersedia menjualnya? Jika tidak, aku akan pergi. Kata Ningki. Orang tua itu melirik ketiga benda yang ditunjukkan Ningki dan tatapan aneh muncul di matanya. Kemudian, dia berkata kepada Ningki, "Tuan muda, 1800 kristal rohani rendah. Saya akan segera mengemasnya untuk Anda." Hanya 1500 kristal rohani rendah? 1700 kristal rohani rendah. 1500 kristal spiritual rendah, jika tidak, aku akan pergi. Baiklah, sepakat. Orang tua itu menghela nafas dan menyerahkan ketiga barang itu kepada Ningki. Lalu, dia menatap Ningki dengan penuh semangat. Ini 150 pil budidaya roh tingkat kuning. Jika Anda menjualnya secara eceran, harganya akan jauh lebih dari 1500. Ningki mengeluarkan 15 botol porselen dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Pil budidaya roh tingkat kuning. Mata lelaki tua itu bersinar karena terkejut. Setelah memverifikasi keaslian botol tersebut, dia segera memasukkannya ke dalam cincin interspatial miliknya. Setelah Ningqi menyimpan ketiga barang itu, dia terus berjalan menuju pusat kota. Orang tua itu melihat ke belakang Ningqi saat dia menghilang dari pandangannya dan mulai mengemas barang-barang di kios. Old Sun, kamu tidak menjualnya? Jika tidak, beri aku tempatmu. Anda harus membayar 50 kristal spiritual rendah sehari. Jangan sia-siakan. Pemilik warung di sebelahnya bertanya. Ambillah. Ambillah. Aku menghasilkan banyak uang hari ini, saatnya bersenang-senang. Old Sun dengan bangga menyimpan barang-barang itu dan pergi dengan angkuh. Mari kita lihat berapa nilai begitu banyak koin pembunuh naga. Berjalan ke sudut, Ningki segera menanyakan sistemnya. Ding, batu dewa spiritual rendah ditemukan. Apakah tuan rumah ingin membelinya kembali ke sistem? Berapa nilai koin pembunuh naga? 294. Aku akan menjualnya seharga 20.000 koin pembunuh naga. Apakah kamu menginginkannya? Ketika Ningqi mencari di mall Pembunuh Naga dan tidak menemukan informasi apapun tentang Batu Dewa Spiritual, dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Jika tidak, sistem tidak akan membelinya kembali. Hingga saat ini, dia tidak mengetahui bagaimana sistem itu ada dalam pikirannya. Tapi karena dia ingin membeli kembali Batu Dewa Spiritual, itu berarti dia tidak terkalahkan. Tuan rumah, apakah Anda yakin ingin menjual Batu Dewa Spiritual tingkat rendah seharga 10.000 koin Pembunuh Naga? Suara dingin sistem terdengar lagi. Aku akan menjualnya. Ningki memutar matanya. Sungguh orang yang pelit. Setelah dia membuat keputusan ini, batu hijau muda pada armor rusak di inventarisnya menghilang. Kemudian, Ningki menemukan bahwa saldo koin pembunuh naga miliknya telah berubah menjadi 43460. Cara lain untuk mendapatkan koin pembunuh naga. Ningki sedikit senang. Sistem, di mana saya bisa menemukan batu dewa spiritual? Saya akan menjualnya kepada Anda. Setelah sekian lama, sistem tidak membalas. Ketika Ningki menanyakan beberapa pertanyaan lagi, suara itu terdengar lagi, tuan rumah tidak memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang batu dewa spiritual. Persetan denganmu. Di depan gedung yang tinggi dan megah. Rumah lelang surgawi yang aneh. Ningki melihat papan nama di atas kepalanya dan bergumam pelan. Kemudian, dia masuk. Segera, seorang pria parubaya dengan budidaya Raja Pejuang Bintang satu maju ke depan dan bertanya, Tuan, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan atau untuk menjual sesuatu? Saya di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan juga, tapi saya punya beberapa pertanyaan di benak saya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjawabnya. Ningki tersenyum tipis. Oh, jika Anda ingin melelang sesuatu, akan ada penatua yang menilainya. Jika Anda ingin mengikuti lelang, saya punya daftarnya di sini. Silakan lihat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku kecil dan menyerahkannya kepada Ningki. Qi membukanya. Setiap halaman menjelaskan senjata bertarung, ramuan, atau rumput spiritual, serta berbagai item yang diperlukan untuk menyempurnakan senjata dan ramuan. Namun, tidak ada esensi darah naga peringkat tujuh. Ningki sedikit kecewa. Dia bertanya, "Apakah kamu tidak memiliki esensi darah naga di atas peringkat tujuh untuk dilelang?" Pihak lain terkejut. Esensi darah klan naga dengan peringkat ketujuh ke atas berharga setidaknya dua ribu kristal spiritual rendah. Mungkinkah doang bintang enam ini mampu membayar harga setinggi itu? Tuan muda, ada tapi tidak sering. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu akan dibeli oleh berbagai sekte besar. Harganya sangat tinggi. Dia berkata, "Bagaimana kalau begini? Aku akan melelang pilnya sekarang." Kata Ningki, "Sebuah pil, saya tidak tahu jenis pil apa itu, tetapi jika itu hanya pil biasa, ada pavilion pil tersembunyi di sisi kiri pintu. Mereka membeli pil di sana. Pria parubaya itu berbisik, 'Dia sekarang berpikir bahwa Ningki hanyalah seorang pria yang baru saja keluar untuk melihat dunia.'" Kalau tidak, dia tidak akan bertanya tentang esensi darah klan naga tingkat 7 dan bahkan membawa pil untuk dilelang. Apakah rumah lelang Strain Heaven adalah warung pinggir jalan? Menurutku lebih baik pil ini dilelang. Bagaimana kalau begini, biarkan para tetua di sini maju dan menilainya. Ningki tertawa. Tuan, biaya penilaian terendah adalah seribu kristal spiritual rendah. Jika harga barang melebihi lima puluh ribu kristal spiritual, kami akan mengenakan komisi sebesar lima persen. Apakah Anda yakin ingin melelangnya? Pria parubaya itu menyarankan. Saya yakin jejak ketidaksabaran muncul di wajah Ningki. Cara dia memandang pria parubaya itu perlahan menjadi dingin. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Biarkan saja para tetua di sini keluar dan menilainya." "Oke, silakan ikut denganku." Pria parubaya itu mengangguk saat dia berbalik. Jejak ejekan muncul di matanya. Dia ingin melihat pil jenis apa yang akan dilelang. Ningki mengikuti pria parubaya itu ke sebuah ruangan di lantai dua. Seorang lelaki tua sudah duduk di dalam, menilai barang di depannya. Di belakangnya berdiri dua ahli. Ningqi memandang mereka dan menemukan bahwa aura mereka tidak lebih lemah dari aura Fang Qin dan Fang Su. Jelas sekali, mereka setidaknya adalah Dou bintang satu. Penatua ke, Tuan Muda ini berkata bahwa dia memiliki ramuan yang perlu dinilai. Pria parubaya itu berkata dengan hormat. Yah, begitu, obat mujarab apa itu, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Ningqi. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa dengan cermat benda di depannya. Rupanya, dia tidak menganggap serius Ningqi, seorang doang bintang enam. Pria parubaya itu memandang Ningqi dengan mengejek dan berkata, Tuan muda, Anda bisa mengeluarkan ramuan Anda sekarang. Ningqi tersenyum dan sebuah kotak giok muncul di tangannya. Setelah dia meletakkannya di depan orang tua itu, dia tidak berbicara lagi. Penantian ini berlangsung selama dua jam penuh. Senjata Dou Kuno tingkat suan atas. Senjata ini memiliki nilai sejarah. Saya dapat menetapkan harganya pada 180.000 kristal spiritual rendah. Ramuan tingkat atas bumi, ramuan hidup dan mati. Ini sangat membantu dalam sembilan ujian hidup dan mati. Ini adalah ramuan langka. Aku bisa mematok harganya pada seratus ribu kristal rohani rendah. Saat lelaki tua itu menilai ramuan itu, dia menyerahkan benda itu kepada Dou Song di belakangnya. Akhirnya, setelah dia menilai semuanya, dia melirik Ningqi dan perlahan membuka kotak giok di depannya. Bau harum langsung tercium. Dilihat dari baunya, peringkat obat mujarab tidak akan terlalu rendah. Namun, ramuan tingkat suan rendah. Jejak keraguan muncul di mata lelaki tua itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dua dozong di belakangnya, dan pria parubaya itu mendengarnya. Cara mereka memandang Ningki penuh dengan ejekan dan penghinaan. "Tuan muda, saya sudah memberitahu Anda bahwa jika Anda membawa ramuan biasa ke Pavilion, pil tersembunyi, kami pasti akan memberi Anda harga yang pantas." Pria parubaya itu berkata dengan lemah. Ningki tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pria parubaya itu akan terus mengejek ketika dia tiba-tiba mendengar pria tua itu berdiri dan berbicara kepada Ningqi. Tuan Muda, mohon maafkan orang tua ini karena penglihatannya yang buruk. Bolehkah saya tahu obat mujarab apa ini? Apa, bahkan penatua ketidak tahu obat mujarab apa ini? Pria parubaya itu agak terkejut. Ekspresi kedua Douzong sedikit berubah saat mereka melihat kotak giok dengan sedikit keseriusan tambahan. Kecangsing adalah penilai nomor satu di pasar keajaiban surgawi dan satu-satunya master pemurnian ganda. Keterampilan alkimianya telah mencapai tingkat Grand Master Alkimia. Keterampilan pemurniannya bahkan lebih baik daripada keterampilan alkimia miliknya. Dia adalah raja senjata yang bermartabat dan juga seorang bintang tujuh dousong. Dia mungkin telah melihat ribuan ramuan. Bahkan jika dia tidak tahu ramuan apa itu, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ramuan yang sudah lama hilang, dan yang kedua adalah ramuan jenis baru. Ningki tersenyum tipis, ini adalah pil kecantikan tingkat suan bawah. Apa itu pil kecantikan tingkat suan rendah? Selain Kecangsing, tiga lainnya memiliki sedikit keraguan di wajah mereka. Bagi mereka, ramuan yang telah hilang selama puluhan ribu tahun ini belum pernah terdengar sebelumnya. Apalagi kalau dilihat dari namanya, tidak ada hubungannya dengan budidaya. Kecantikan, pil kecantikan. Wajah Kecangsing menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menatap kosong pada ramuan di kotak giok. Dia kemudian bertanya dengan wajah penuh keraguan, "Adik, apakah kamu yakin ini benar-benar pil kecantikan?" "Saya yakin." Ningki mengangguk. Bagaimana dengan ini, orang tua ini tidak dapat memverifikasi keaslian obat mujarab tersebut dan orang-orang yang menghadiri pelelangan tidak akan sepenuhnya percaya bahwa itu adalah pil kecantikan tingkat suan rendah. Jika ada kesalahan, itu akan sangat merugikan bagi para ahli. Reputasi rumah lelang keajaiban surgawi. Setelah pelelangan, juru lelang akan mengkonsumsi obat mujarab di tempat. Jika efektif, maka orang tua ini akan membayar Anda kristal roh. Jika tidak efektif, maka tidak peduli latar belakang apa yang Anda miliki, Anda harus memberikan kompensasi kepada kami dengan seratus ribu kristal roh rendah dan meminta maaf secara terbuka. Bagaimana menurut Anda? 295. Setuju. Tapi aku tidak akan memberimu pil kecantikan sebelum kesepakatan selesai. Ning Qi mengangguk. Tentu saja, pelelangannya dimulai besok. Masih ada satu hari lagi. Silakan istirahat di sini, Tuan Muda. Kata Ke Chang Sing. Lalu, dia menatap pria paruh baya itu. Xiao Wu, jagalah Tuan Muda dengan baik. Ya, ke. Pria Parubaya itu mengangguk dengan hormat dan memandang Ningki. "Tuan muda, tolong." Dia menatap Ningki dengan sedikit keterkejutan dan ketakutan di matanya. "Oke." Okay. Setelah Ningki pergi, dua grandmaster di belakang Kecangsing bertanya serempak, "Elder, apa itu pil kecantikan? Mengapa Anda begitu menghargainya? Ini adalah pil yang telah hilang selama puluhan ribu tahun." "Saya tidak tahu apakah itu nyata, tetapi jika itu nyata, itu akan membawa prestise yang besar ke rumah lelang aneh surgawi dan berteman dengan beberapa monster tua." Ke Changxing smilet. Apakah sekuat itu? Keduanya saling memandang dengan kaget. Keesokan harinya, Ke Changxing menggunakan saluran informasinya sendiri untuk mengumumkan lelang pil penenang kecantikan. Sekte Awan meningkat. Tanah terlarang tulang kering. Di luar area terlarang, terdapat sebuah rumah batu dengan seorang wanita tua duduk bersila di dalamnya. Rambut panjangnya sudah 30 kaki panjangnya, membentang dari tanah hingga pintu. Di sampingnya, ada lampu berkelap-kelip dengan teratai emas di alasnya. Cahaya dari lampu menyinari wajahnya. Itu adalah wajah yang sangat tua. Matanya keruh, dan bintik hitam menutupi seluruh wajahnya. Lebih tua, bayangan hitam muncul di luar rumah batu, dan setengah berlutut di depan pintu. "Apa itu?" tenggorokan wanita tua itu bergerak sedikit, dan terdengar suara serak. "Itu sama menusuknya dengan kuku yang bergesekan dengan dinding. Ada berita dari pasar aneh surgawi: mereka ingin melelang pil kecantikan." Bayangan hitam itu berkata dengan suara rendah, dengan sedikit kegembiraan, "Apa? Pil kecantikan wanita tua itu tiba-tiba berdiri." tubuhnya yang terlihat seperti akan mati meledak dengan aura yang tak tertandingi. Rambut panjangnya berkibar meski tidak ada angin. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Tapi aku tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Kita tidak boleh melewatkannya. Wanita tua itu berkata dengan dingin, "Bawalah kristal roh secukupnya. Kita akan pergi ke pasar aneh surgawi." Iya, adegan serupa terjadi di mana-mana. Hanya dalam waktu singkat, setidaknya 10 setan tua telah tiba di pasar keajaiban surgawi hanya butuh satu hari bagi mereka untuk tiba di rumah lelang keajaiban surgawi dan bertemu ke Changsing. Saat ini, pelelangan akan segera dimulai. Tubuh ke Changsing sedikit gemetar. 13 lelaki tua yang duduk di kursi di depannya, yang tampak seperti akan dikuburkan, memberinya banyak tekanan, sedemikian rupa hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ke Changsing, jika kamu tidak membuatku bahagia kali ini, maka kamu dapat berhenti menjalankan rumah lelangmu. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua akhirnya berbicara lebih dulu. Dua belas lainnya juga mengangguk pelan. Ekspresi kecangsing berubah drastis, dan dia tertawa getir di dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan merilis berita itu dengan mudah. Tapi sekarang sulit untuk melepaskan diri dari harimau itu. Ia langsung berkata, senior, pelelangan akan segera dimulai. Jika pil itu palsu, saya bersedia menerima hukuman. Di aula lelang, Ningki dengan santai menemukan tempat duduk di sudut dan duduk. Dia telah melihat daftar barangnya, dan tidak ada yang dia butuhkan dalam pelelangan. Oleh karena itu, dia hanya ingin melihat berapa harga jual pil penenang kecantikan. Juru lelang sangat fasih dan melelang barang satu persatu. Penonton pun heboh hingga juru lelang tiba-tiba diganti. Semua orang yang hadir terkejut, dan di saat yang sama, mereka sangat penasaran dengan item terakhir. Saat ini, Kecang naik ke atas panggung dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia melihat Ningki, dia tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya, dia berdoa, Nak, kuharap harap kamu tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Eh, mengapa Penatua Ke ada di sini secara pribadi? Sepertinya item terakhir itu tidak sederhana. Saya sangat penasaran harta macam apa yang membuat Penatua Ke, yang sudah bertahun-tahun tidak menunjukkan dirinya, datang secara pribadi. Sayang sekali saya tidak membawa cukup kristal spiritual kali ini, jadi saya hanya bisa menonton acara. Orang-orang dari negara Adidaya memandang ke Changxing dengan rasa ingin tahu dan sedikit antisipasi muncul di mata mereka. Semuanya, barang terakhir yang dilelang adalah ramuan yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Kata-kata kecangsing menimbulkan keributan di antara penonton. Obat mujarab yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. "Eh, ya, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membawa semua barang milikku kali ini. Kamu tidak harus seperti ini. Ramuan dari puluhan ribu tahun yang lalu juga merupakan ramuan sampah." "Elder ke, ramuan macam apa itu? Tolong jangan terus menebak-nebak. Iya, cepat beritahu kami." "Hehe, -he, obat mujarab ini disebut ramuan kecantikan tingkat mistik bawah." Harga awalnya adalah 200.000 kristal rohani rendah. Setiap peningkatan setidaknya harus 10.000 kristal spiritual rendah. Ke Changsing tersenyum tipis. Ramuan kecantikan apa? Apa gunanya? Saya pernah membaca sebuah buku kuno yang menggambarkan ramuan kecantikan. Itu adalah ramuan yang sangat umum di negeri naga puluhan ribu tahun yang lalu. Terlepas dari empat negeri misterius, ada alkemis yang bisa menyempurnakan ramuan ini. Efek dari ini obat mujarab adalah untuk menjaga keremajaan seseorang selamanya. Tentu saja, ini juga terkait dengan tingkatan obat mujarab Oh, jadi obat mujarab semacam ini tidak bisa meningkatkan budidaya seseorang, jadi menurutku sama sekali tidak berguna. Kenapa harga awalnya begitu tinggi? Kalau tidak dijual, akan memalukan. Iya, jika itu sebuah koleksi, mungkin ada nilainya. Tapi dari segi kepraktisan, aku khawatir pil pengumpul ki tingkat mistik bawah lebih baik daripada itu. Wajah seseorang tiba-tiba menunjukkan rasa jijik. Namun, ada beberapa orang yang sangat terkejut. Di dalam keluarganya masih ada nenek moyang tua yang masih hidup. Jika mereka dapat menawarkan ramuan kecantikan kepada mereka, mereka akan dapat memperoleh manfaat besar. Memikirkan hal ini, jejak keserakahan muncul di mata mereka. Mereka segera memeriksa apakah mereka memiliki cukup kristal suci yang tersisa untuk menawar obat mujarab tersebut. Menurut pendapat mereka, tidak banyak orang yang mau menawar obat mujarab semacam itu. Baiklah, semuanya, silakan ajukan tawaranmu. Sing berkata sambil melihat kompartemen di lantai 2. Saya menawar 210 ribu. Seseorang mengangkat dayungnya semua orang memandangnya dan mencibir. Benarkah ada orang bodoh yang ingin membelinya? Saya menawar 220 ribu. Saya menawar 230 ribu. Ketika tiga atau empat orang mulai menawar, ejekan di mata orang lain menghilang. Mereka mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba sadar. Obat mujarab itu sendiri tidak terlalu berharga. Namun, nilai dibaliknya sangat mengerikan. Selama mereka mengambilnya dan menawarkannya kepada Battle Saint atau bahkan Battle Emperor, hadiah apa yang akan mereka terima? Memikirkan hal ini, mereka semua melihat dompet mereka yang layu dengan sedikit kengganan dan penyesalan di mata mereka. Ketika harga dinaikkan menjadi 300 ribu kristal spiritual rendah, yang lain akhirnya berhenti menawar. Ketika penawar menunjukkan senyum bangga di wajahnya, dia segera berhenti menawar. Suara serak terdengar dari kompartemen, 1 juta. 296. 1 juta. Siapa yang mengajukan tawaran itu? Bukankah dia hanya main-main? Dia benar-benar punya nyali. Dia berasal dari klan mana? Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan orang yang berbicara. Pria parubaya yang awalnya menawar 300 ribu kristal spiritual rendah dan berpikir bahwa pil penekan kecantikan akan menjadi miliknya. Dia berkata dengan marah, siapa yang berani membodohi keluarga Murong. Aura Douzong bintang sembilan meledak dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh aula lelang. Ningki merasakan kursi yang dia duduki mulai bergoyang dan dia segera menurunkan pusat gravitasinya untuk mencegah dirinya jatuh ke tanah. Semut. Setelah transmisi suara serak ini, ekspresi Douzong bintang sembilan dari klan Murong tiba-tiba berubah drastis. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan tiba-tiba duduk kembali di kursinya. Setelah itu, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi merah padam dan ketakutan yang luar biasa muncul di matanya. Dia meronta dan berkata, Ya, tetua, tolong lepaskan saya. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan kata-kata itu dari tenggorokannya. Baru pada saat itulah kerumunan itu menyadari bahwa suara itu datang dari atas mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Gerai rumah lelang aneh surgawi biasanya hanya dibuka bagi mereka yang berada di atas peringkat Song. Namun, bahkan seorang Douzun tidak akan bisa bermain dengan Douzong bintang 9 di telapak tangannya. Karena itu, mereka mempunyai dugaan yang menakutkan di dalam hati mereka. Itu Douzeng. Senior, tolong biarkan dia pergi. Ke Changxing buru-buru menangkupkan tangannya ke arah stan. Saat dia selesai berbicara, Douzong bintang 9 tiba-tiba mulai terengah-engah. Ekspresi galaknya sedikit rileks tetapi masih ada sedikit rasa takut di wajahnya. Dia buru-buru membungkuk ke arah Stan dan segera pergi. Dia tidak berani tinggal di rumah lelang lebih lama lagi karena ini adalah saat terdekatnya dengan kematian sejak dia menjadi dosong. Perasaan tidak mampu mengendalikan hidup dan matinya sendiri membuatnya takut. Setelah dia pergi, rumah lelang itu benar-benar sunyi. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan. Tampaknya pil penenang kecantikan kali ini akan mendapatkan harga yang bagus. Sesaat kemudian, suara serak lainnya memecah kesunyian. 1.500.000 kristal rohani rendah. Kekeke, Pak Tua, kamu sungguh murah hati. Sama denganmu. 2 juta. 3 juta. Harganya naik dengan cepat. Dalam 10 napas, itu telah berubah 7 atau 8 kali. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada lebih dari dua atau tiga monster tua di dalam kompartemen. Ketakutan di wajah mereka meningkat. Mereka ingin meninggalkan tempat ini, tetapi mereka takut orang lain salah paham, jadi mereka duduk di kursi, merasa sangat tidak nyaman. Ya Tuhan, berapa banyak monster tua yang datang? Kemungkinan jumlah doseng yang berkumpul di sini jauh melebihi seluruh sekte Cloud Racing. Ini terlalu menakutkan. Aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu saat datang ke rumah lelang. Lebih baik aku tidak datang ke pasar keajaiban surgawi lagi. Harga pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah ini telah dinaikkan menjadi 4,3 juta. Totalnya adalah 43 ribu kristal spiritual sedang. Bahkan jika orang normal memakan pil pengumpul mistik tingkat rendah setiap hari selama sisa hidup mereka, mereka tetap tidak akan bisa menghabiskannya. Siapa yang melelang pil penekan kecantikan ini, dia akan menjadi kaya kali ini. Pil biasa bisa dijual dengan harga seperti itu, hanya monster tua yang hidup demi Tuhan yang tahu berapa tahun akan begitu murah hati. Mereka pasti sangat jelek. Semua orang mengutuk dalam hati mereka, mereka hanya bisa berharap pelelangan akan segera berakhir, sehingga mereka bisa meninggalkan tempat ini secepatnya. Beberapa doseng berkumpul dan mulai berkelahi bahkan tanpa membicarakan apapun. Jika itu terjadi, mereka bisa kehilangan nyawa. Di mata keluarga doseng, mereka sama lemahnya dengan bayi yang baru lahir. 5 juta kristal spiritual rendah. Jangan bertengkar denganku untuk itu. Saya akan memberi Anda masing-masing 10 tempat untuk memasuki tempat terlarang Tulang Kering di masa depan. Suara serak yang membuat tawaran pertama tiba-tiba terdengar. Tanah Terlarang Tulang Kering. Itu dia, penatua dudukan lampu dari sekte Cloud Rising. Tes, legenda mengatakan bahwa ada keberadaan kuno yang terkubur di tanah terlarang tulang kering. Setiap orang yang berhasil masuk dan keluar akan memiliki budidaya dan potensi peningkatan beberapa kali lipat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tanah terlarang sembilan klan besar, tempat ini masih merupakan salah satu tempat terlarang terkuat di antara 36 sekte teratas. Bahkan Kekaisaran Jeushu harus membayar mahal untuk mendapatkan tempat memasuki tanah terlarang tulang kering setiap tahunnya. Dia membagikan setidaknya 100 tempat sekaligus. Betapa murah hati, setelah mendengar kata-kata, tanah terlarang tulang kering, kelompok iblis tua itu terdiam. Setelah itu, seseorang membuka mulutnya dan berkata, "Lupakan saja, itu hanyalah sebuah tubuh. Jika ia mati, maka ia akan menjadi abu, menjadi abu. Aku tidak akan bertarung denganmu demi itu. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang dapat diabaikan." Wilayah terlarang, aku juga tidak akan bertengkar denganmu demi hal itu. "Hem, kalau begitu, aku akan memberikannya padamu." Satu demi satu, iblis-iblis tua itu menyerah pada pil penenang kecantikan. Ini karena nilai 10 tempat untuk memasuki tanah terlarang tulang kering diperkirakan sekitar dua kali lipat dari satu pil penenang kecantikan. Lagi pula, di mata para iblis tua yang tidak peduli dengan penampilan mereka, pil penenang kecantikan hanyalah sebuah bantuan. Selain itu, itu hanyalah pil yang tidak berguna. Namun, tanah terlarang tulang kering berbeda. Jika seorang murid dapat memahami pil penenang kecantikan, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang sage di masa depan. Untuk 36 sekte teratas, tambahan doseng akan mempengaruhi peringkat sekte. Semakin banyak doseng yang mereka miliki, semakin tinggi kemungkinan munculnya Dodi. Pada saat itu, mereka akan menjadi eksistensi seperti sembilan klan besar. Bahkan ketiga suku naga harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Lima juta sekali. Lima juta dua kali. Kesepakatan. Itu adalah kesepakatan terakhir. Ke Changsing menghela nafas lega di dalam hatinya. Begitu pula dengan warga miskin lainnya. Setelah pelelangan berakhir, mereka segera meninggalkan tempat itu. Mereka berharap bisa menumbuhkan beberapa pasang sayap lagi di punggung mereka. Baiklah, mari kita lihat apakah ini beauty calming pil asli atau palsu, hehehe. Suara tawa yang menakutkan terdengar. Ke Changsing segera berkata, Senior, Tuan Muda yang melelang pil penenang kecantikan ada di sini. Lalu, dia menunjuk ke arah Ningki. Jika itu palsu, tolong pisahkan dia. Jangan menyeretku ke dalam ini. Ke Changsing berpikir dalam hati. Ningki mengutuk dalam hatinya, tapi dia masih memasang senyuman di wajahnya. Dia berjalan ke sisi Ke Changsing dan berkata dengan keras, Senior, tolong tunjukkan dirimu. Begitu dia selesai berbicara, Ningki merasakan pandangannya kabur. Swosh swosh swosh, tiga belas setan muncul di depannya. Iya, di matanya, ketiga belas orang ini tidak berbeda dengan iblis. Kulit mereka penuh kerutan, sebagian pipi mereka terkulai hingga ke dada, dan tubuh mereka dipenuhi bintik-bintik hitam. Jika bukan karena tidak ada bau busuk, Ningki akan mengira itu adalah mayat membusuk yang baru saja digali dari peti mati. Salah satunya adalah yang paling menakutkan. Rambutnya sangat panjang, dan saat ini sedang dibawa oleh kekuatan misterius, berkibar di belakangnya. Dia memandang Ningki dari atas ke bawah, lalu mengulurkan lengan kurusnya dan berkata, beri aku pil penenang kecantikan. Ningki dengan hormat mengeluarkan pil penenang kecantikan dan menyerahkannya padanya. Dia segera menelannya. Setan-setan tua lainnya memusatkan perhatian mereka padanya. 297. Setelah tiga tarikan napas, aura penuh vitalitas langsung menyelimuti wanita tua itu. Pertama, Kulitnya menjadi cerah, lalu kencang, dan bintik hitam berangsur-angsur hilang. Akhirnya, dagingnya yang layu mulai terisi. Tak lama kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, seorang wanita Parubaya yang cantik muncul. Jika Ningki menilai penampilannya, dia pasti akan mengatakan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik. Dia memiliki sepasang mata yang bersemangat, batang hidung yang mancung, wajah oval, bibir merah terang, dan sosok yang mengesankan. Setiap pria yang melihatnya pasti tergoda. Bahkan Ningki pun tidak terkecuali. Namun Ketika dia memikirkan bagaimana penampilannya sebelumnya, jejak jantung berdebar itu menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar pil penenang kecantikan. Monster-monster tua itu memuji dan memberi selamat kepada wanita itu. Jejak penyesalan muncul di mata mereka. Mereka tidak yakin apakah pil kecantikan itu asli, sehingga mereka melepaskan kesempatan untuk memasuki area tulang kering terlarang. Sekarang, mereka menyesalinya. Apakah ini periawan terbit, Meng Qingling, yang namanya mengguncang Dong Xuan? Mata kecangsing dipenuhi kekaguman saat dia menatap wanita itu. Kemudian dia sadar dan menundukkan kepalanya karena ketakutan. Selamat kepada peri meng karena tetap awet muda selamanya. Meng Ling memperlihatkan senyuman tipis, dan rona merah muda muncul di pipinya. Dia mengangguk pada kecangsing, dan kemudian menatap Ningki. "Kamu sangat bagus. Terima kasih atas pujianmu, peri," Ningki berkata dengan hormat. "Ada 50 ribu kristal spiritual menengah di sini. Aku akan memberikannya kepadamu bersama dengan cincin interspatial." Meng Ling mengeluarkan sebuah cincin dan melemparkannya ke Ningki. Ningki mengambilnya dan memeriksanya dengan battle key-nya. Benar saja, dia menemukan tumpukan besar kristal spiritual sedang yang tersusun rapi di dalamnya. Dia tidak menghitungnya secara rinci, tetapi dengan status pihak lain, hanya akan ada lebih banyak kristal suci. "Nak, dari mana kamu mendapatkan pil penekan kecantikan?" Monster tua berjalan di depan Ningki, tingginya lebih dari 3 meter dan hanyalah raksasa kecil. Dia menatap Ningki. Ningki buru-buru berkata, "Saya mendapatkannya setelah melalui jalan keluar sempit dari tanah terlarang kuno." Namun, tanah terlarang itu dihancurkan setelah saya pergi. Aku mendapatkannya dari tanah terlarang kuno. Monster-monster tua itu merenung saat mereka menilai apakah Ningki mengatakan yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, seseorang berkata, "Beritahu saya lokasi kawasan terlarang itu. Saya masih sangat muda saat itu, jadi saya tidak begitu ingat." Tapi, senior, tolong lihat, ini peta yang saya gambar. Kawasan terlarang ada di hutan yang luas. Saat dia berbicara, Ningki mengeluarkan peta yang telah dia persiapkan sebelumnya. Peta ini digambar secara pribadi oleh pelukis jiwa, Liu Yuanhao. Dengan peta sebagai bukti dan fakta bahwa sepertinya Ningqi benar-benar menggambarnya sendiri dan tidak profesional sama sekali, keraguan terakhir di hati monster tua ini benar-benar hilang. Setelah mereka menghafal petanya, mereka menghilang di depan Ningki dengan suara mendesing. Meng Qingling adalah orang terakhir yang pergi. Ia berkata pada Ke Changxing, "Kali ini, aku akan memberimu dua tempat di tanah terlarang Tulang Layu." "Terima kasih, Peri." Ke Changxing sangat gembira dan berlutut untuk berterima kasih padanya. Adapun kamu, apakah kamu ingin datang ke Cloud Rising Sekku? Aku akan memberimu tempat juga. Kata Meng Qingling. Om, um, senior, saya adalah murid luar baru dari Rising Cloud Sek. Ningki tersenyum canggung. Dia tidak mengira pihak lain adalah monster tua dari Rising Cloud Sek. Dia seharusnya menjadi salah satu dari empat pembawa lampu hebat yang guru sebutkan. Sentu Yuan Bah hanya mengatakan bahwa Rising Cloud Sek memiliki empat area terlarang, namun dia tidak menyebutkan namanya. Oleh karena itu, Ningki tidak menyangka Meng Qingling berasal dari Rising Cloud Sek. Oh, mata Meng Qingling bergerak sedikit. Setelah menilai Ningqi, dia berkata, "Umur tulangmu baru 18 tahun, tetapi kamu adalah Dou Wang bintang 6. Aura kehidupan di tubuhmu sangat kuat, dan metode kimu nampaknya luar biasa. Murid siapa yang Anda?" Tatapannya menyebabkan Ningqi merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah melihat dirinya dari luar hingga dalam. "Melapor ke senior, Master Junior adalah tetua pengelola, Sentu Yuanba." Kata Ningqi. Hanya seorang tetua pengelola. Bagaimana dengan ini? Saya akan meminta seorang tetua berjubah hijau untuk menerima Anda sebagai murid. Anggap saja itu sebagai balasan atas bantuanku secara tidak langsung. Meng King Ling Kasuali side. Dia berpikir bahwa Ningki akan dengan senang hati menyetujuinya dan berlutut untuk berterima kasih padanya. Namun, sesaat kemudian, Meng King Ling memperhatikan bahwa alis Ningki sedikit berkerut dan wajahnya ragu-ragu. Hal ini menyebabkan dia sedikit tertarik pada Ningki. Apakah kamu mempunyai kekhawatiran? Meng King Ling berkata dengan lemah. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan setuju. Kecangsing meraung dalam hatinya. Dia tidak sabar untuk menyetujui atas nama Ningki. Dia tidak ingin membuat marah iblis tua seperti Meng Qingling. Jika dia mengambil kembali dua tempat yang baru saja dia berikan padanya, dia akan mendapat masalah. Senior, tidak perlu. Guru menjaga junior dengan baik. Bahkan jika junior menjadi murid batin atau murid sejati di masa depan, saya khawatir saya tidak akan mengambil master lain. Ningki berpikir sejenak dan berkata dengan tulus. Apa kamu yakin penatua pengelola tidak bisa mengajari Anda apapun? Sudut mulut Meng Qingling membentuk senyuman. Junior telah mengambil keputusan, kata Ningqi. Tidak apa-apa, kamulah yang tidak menginginkannya, bukannya aku tidak mau memberikannya kepadamu. Suara Meng Qingling masih terngiang-ngiang di telinga mereka, tapi dia sudah menghilang di depan mereka berdua. Tuan muda, Anda benar-benar berkepala dingin. Bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan luar biasa ini? Perimeng mengatur seorang tetua berjubah hijau untuk menjadi tuanmu. Dia harus menjadi yang terkuat di antara semua tetua berjubah hijau. Dia kemungkinan besar adalah Douzun puncak atau Dou setengah langkah. Namun, Anda telah melewatkan kesempatan yang dikirimkan dari surga. Sungguh tidak bijaksana. Setelah Meng Qingling pergi, Ke Changxing berkata kepada Ningqi dengan wajah penuh kebencian. Karena pil penekan kecantikan Ningqi, panennya kali ini sangat besar. Dua titik di tanah terlarang tulang layu tidak dapat diukur dengan kristal spiritual. Karena itu, dia merasakan kedekatan dengan Ningqi dan memperlakukannya sebagai junior di keluarganya elder ke? Jangan bicarakan ini. Hitung berapa biaya penanganan lelang ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Ningki tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Biaya penanganan, tidak dibutuhkan. Saya mendapat untung besar kali ini. Jika saya masih memungut biaya penanganan dari tuan muda, apakah lelaki tua ini masih manusia? Ke Changxing dengan murah hati melambaikan tangannya. Jika itu masalahnya, terima kasih banyak. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke sekte dulu. Dengan kristal spiritual, selama dia mendapatkan identitas murid batin, dia bisa pergi ke lantai 4, 5, dan 6 dari perbendaharaan untuk membeli darah esensi naga peringkat 7. Ningqi tahu bahwa jika dia bertanya sekarang, pihak lain pasti akan memberinya identitas murid batin. Namun, dengan cara ini, pasti ada hubungan antara keduanya. Tingkat budidaya Ningqi terlalu rendah dan dia tidak ingin berurusan dengan Dou "Jika itu masalahnya, orang tua ini akan mengantarmu pergi." Ke Changxing menghela nafas. dalam hatinya dia masih merasa Ningki menyia-nyiakan kesempatan besar. Setelah meninggalkan pasar keajaiban surgawi, Ningki tidak terbang jauh sebelum dia menemukan sosok jauh di belakangnya. Xiao berhentilah sebentar. Aku ingin melihat siapa yang mendekati kematian. Ningki mencibir. 298. Orang yang datang tak lain adalah Old Sun yang menjual produk palsu. Selain baju besi yang tertanam dengan batu dewa spiritual tingkat rendah, sisa senjata kuno rusak yang dia jual semuanya diidentifikasi sebagai sampah oleh sistem. Semuanya palsu. Mereka menggunakan senjata modern yang dibuat kuno untuk memalsukan senjata kuno. Itu mirip dengan metode yang digunakan oleh para penjajah barang antik di bumi. Yo, adikku, burungmu lumayan. Old Sun terbang ke depan Jiang Tai dan berkata sambil tersenyum. Senior, aku tidak tahu kenapa kamu mengikuti junior ini sejak kita keluar dari pasar keajaiban surgawi. Ning Qi tersenyum. Tidak ada, aku hanya ingin bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan dengan armorku yang rusak? Sun Tua tersenyum. Untuk apa? Tentu saja, mencari seseorang untuk memperbaiki atau menyimpannya. Senior, kenapa kamu bertanya? Ning Qi bingung. Berhentilah berpura-pura. Jika kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu mana yang bagus, maka kamu seharusnya membeli beberapa barang milikku yang lain. Kualitasnya lebih baik dari tiga barang yang kamu beli. Oleh karena itu, kamu tahu mana yang bagus dan mana yang buruk. Kalau tidak, kenapa kamu membeli satu-satunya senjata Dokuno yang rusak di kiosku? Sun tua tersenyum. Oh, jadi bagaimana kalau begitu? Ning terkekeh. Sejujurnya, saya masih memiliki beberapa baju besi semacam itu. Jika Anda memberitahu saya apa yang ingin Anda lakukan dengannya, saya akan memberi Anda satu lagi. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan, bagaimana dengan itu? Jika Anda mengenal seseorang yang dapat memperbaikinya, beritahu saya dan saya juga akan memberikannya kepada Anda. Sun Tua langsung ke pokok persoalan. Orang tua ini masih memiliki batu dewa roh. Ningki sangat terkejut di hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia berkata, "Sebenarnya, junior inilah yang suka mempelajari senjata Dokuno ini. Ini karena metode pemurnian mereka sangat berbeda dari senjata Dou saat ini. Itu sebabnya meskipun kelasnya sama, senjata Dokuno lebih kuat. Itu sebabnya aku hanya butuh satu. Senior, kamu bisa menyimpan sisanya." "Anak kecil, kamu tidak jujur. Kamu jelas-jelas berhenti di depan kiosku sebelumnya. Ini artinya kamu menemukan sesuatu yang bagus." "Itu hanya senjata kuno, seharusnya tidak membuatmu begitu terkejut." Sun Tua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Jika senior tidak mempercayaiku, maka tidak ada yang bisa kulakukan." Ningqi hendak pergi. Sedikit keraguan muncul di mata Old Sun. "Apakah yang dia katakan itu benar?" "Tunggu." Senyuman muncul di wajah Ningqi. Saat dia berbalik, wajahnya menjadi tanpa ekspresi lagi. "Apakah ada hal lain, senior? Bagaimana kalau begini, aku percaya padamu. Jika kamu berhasil meneliti sesuatu, datang dan temukan aku." Jika kamu bisa memperbaiki senjata Do Kuno di tanganku, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Patuasun melemparkan token giok ke Ningki. Ini adalah cara untuk menghubungi saya. Anda hanya perlu datang ke Heavenly Wonders Market Square dan menghancurkannya, dan saya akan tahu. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Setelah itu, Ningki mengendarai Little Purple Pergi tanpa ragu-ragu. Bukannya dia tidak ingin mengambil sisa batu dewa spiritual dari Matahari Tua, tetapi dia menyadari bahwa Matahari Tua adalah orang yang sangat mencurigakan. Jika dia bertindak terlalu jelas, dia pasti akan dicurigai. Lebih baik bermain keras untuk mendapatkannya, dan ketika saatnya tiba, dia akan menemukan alasan acak untuk mengelabui Sun Tua agar memberinya baju besi. Jika tidak berhasil, saya akan memanggil Sentu Yuanba untuk merampoknya bersama. Pak Tua Sun memandangi sosok Ningqi yang akan pergi dan bergumam, "Menurut catatan kuno, baju besi ini adalah produk dari lebih dari satu juta tahun yang lalu. Pada saat itu, sepertinya dipakai oleh jenderal ilahi. Apakah anak ini benar-benar mengetahuinya? Dia, terserahlah." aku akan mencobanya sebagai pilihan terakhir. Jika dia benar-benar berhasil meneliti sesuatu, aku akan kaya. Memikirkan lusinan armor dalam inventarisnya, mata Pak Tua Sun menunjukkan sedikit senyuman. Setelah sekian lama mendirikan kios di pasar keajaiban surgawi, dia ingin mencari seseorang yang bisa mengenali barang tersebut. Akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Meskipun Ningki tampak agak muda, dia masih bisa bertaruh. Jika dia kalah dalam pertaruhan, paling banyak, dia hanya akan kehilangan armor. Dia punya begitu banyak, jadi dia tidak merasakan kesulitannya. Di hutan yang luas, lebih dari selusin monster tua datang ke lokasi yang ditandai di peta Liu Yuanhao. Tempat ini memiliki radius lebih dari seribu mil. Mustahil untuk mencari setiap inci tempat ini hanya dengan selusin orang dari kita. Jika anak itu berbohong, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Dari kelihatannya, dia sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak mungkin cukup pintar untuk menyiapkan peta terlebih dahulu untuk mengelabui kita. Bukan, pil penekan kecantikan itu adalah bukti yang telah disiapkan. Itu pasti diambil dari tanah purba. Jika masih tidak berhasil, aku akan memanggil murid klanku untuk berkumpul. Dengan lebih dari sepuluh ribu orang, kita seharusnya bisa membersihkan tempat ini dalam tiga hari. Baiklah. Mereka melesat ke segala arah seperti kilat. Banyak monster yang merasakan aura battle sage ini dan sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Mereka bersembunyi di sarangnya dan menggigil. Tiba-tiba, monster tua merasakan jantung berdebar yang tak terlukiskan saat melewati gundukan kecil. Dia segera berhenti di gundukan kecil itu dan menamparnya dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, kerikil beterbangan kemana-mana. Saat berikutnya, dia melihat lapisan penghalang biru muda. Penghalang ini memiliki karakter kuno yang tak terlukiskan mengambang di atasnya. Ini adalah kata, naga. Wajahnya yang jelek dan keriput menunjukkan sedikit keterkejutan. Kata, naga, kata dari klan naga, memiliki semacam kekuatan magis. Dikatakan bahwa penemunya adalah nenek moyang paling awal dari klan naga, naga ilahi. Selain klan naga, tidak ada seorang pun di klan manusia yang memahami arti di baliknya. Namun, banyak pandai besi yang mengukir kata, naga, pada senjatanya dan menemukan bahwa kekuatan senjatanya meningkat 10 hingga 20 persen. Penemuan ini mengejutkan klan manusia. Mampu meningkatkan kekuatan senjata Do hanya dengan satu kata hanyalah sebuah fantasi. Saat itu, para penyuling senjata yang mengenali beberapa karakter, naga, namun tidak mengetahui makna dibaliknya kemudian menjadi eksistensi legendaris. Senjata Do yang mereka sempurnakan adalah sesuatu yang bahkan Do dia akan perebutkan. Bisa dibayangkan mungkin ada tempat menakjubkan yang tersembunyi di bawah penghalang ini. Dia mencoba mengulurkan tangannya ke arah penghalang, tetapi ditolak. Kemudian, dia menggunakan untaian doki dan mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus penghalang, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, tetapi hanya riak yang muncul di penghalang, dan semua serangannya dibatalkan. Keributan itu langsung menarik perhatian monster tua lainnya. Mereka juga sangat terkejut ketika melihat penghalang dan tulisan "naga" di atasnya. Kudengar pemakaman klan naga memiliki semacam penghalang yang mencegah orang luar masuk. Salah satu monster tua merenung dalam waktu lama sebelum menyuarakan dugaannya. Itu memang mungkin. Namun, bukankah semua kuburan klan naga di Dongsuan dijaga secara pribadi oleh tiga klan naga besar? Ini seharusnya adalah pemakaman klan naga kuno. Bocah itu kemungkinan besar tidak sengaja memasuki tempat ini. Kultivasi kita terlalu tinggi. Mustahil bagi kita untuk masuk jika kita menarik perhatian penghalang. Mungkin ada kemungkinan sepuluh dou di menyerang kita dengan paksa. Namun, karena bocah itu bisa masuk, itu berarti penghalang ini sepenuhnya mengabaikan orang dengan budidaya rendah. Mengapa kita tidak melakukan percobaan? Apa yang kita lakukan? Tunggu. 299. Mengapa kamu menangkap begitu banyak binatang? Apakah kamu lupa bahwa ada kaisar iblis di hutan yang luas? Dia tidak akan membiarkan siapapun di atas level Grandmaster menyakiti binatang buas di sini. Setan tua mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengerutkan kening, sulit untuk membedakannya karena terlalu banyak kerutan di wajahnya. Saya tidak membunuh mereka. Saat dia berbicara, dia melemparkan binatang itu ke dalam penghalang. Yang pertama adalah binatang peringkat enam. Hasilnya sama dengan dia, dengan keras itu membuat pusing. Ketika ia sadar kembali, ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, sehingga ia segera lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Berikutnya adalah binatang peringkat lima. Kali ini, mata semua orang berbinar. Setelah harimau roh bumi peringkat lima menghantam penghalang biru, ia segera menghilang di dalam. Kemudian, dia melemparkan semua binatang di bawah peringkat empat ke dalam. Tanpa kecuali, mereka semua bisa memasuki penghalang biru. Apakah itu berarti Raja Dou bisa masuk? Seharusnya begitu. Tapi jika ini benar-benar kuburan klan naga, kita tidak bisa membocorkannya. Jika tiga klan naga utama mengetahuinya, kita bahkan tidak akan mendapatkan sisa apapun. Ayo kembali dan biarkan para murid masuk. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Haruskah kita memberitahu Cloud Rising Sek? Ini wilayah Sekte Cloud Rising, kan? Mari beritahu mereka kalau-kalau mereka mengetahuinya. Jika Meng Qingling menarik kembali kata-katanya dan mengambil kembali tempatnya, itu akan menjadi kerugian. Oke, okay. Ningki baru saja kembali ke sekte luar dari Cloud Rising Sect. Dia bahkan belum menghangatkan kursinya dan hendak menemui Sentu Yuanba untuk menanyakan kapan kompetisi untuk dipromosikan menjadi murid sekte dalam akan berlangsung. Sentu Yuanba muncul di sampingnya, meraih bahunya, dan terbang ke langit, terbang ke arah aula misi. Tuan, apa yang terjadi? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang tetua berbaju hijau menyuruh semua murid sekte luar untuk berkumpul di aula misi. Adapun apa itu, saya juga tidak tahu. Tapi saya kira itu harus menjadi misi multi orang. Misi yang membutuhkan ratusan murid sekte luar. Misi macam apa itu? Jejak kebingungan melintas di mata Ningqi, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk bertanya, "Guru, kapan kompetisi promosi murid dalam akan diadakan?" Sebulan kemudian, "Kenapa? Kamu berencana untuk berpartisipasi?" "Saya pikir lebih aman bagi Anda untuk menunggu beberapa tahun lagi." Sentu Yuan mendominasi, "Meskipun kamu mampu melompati level dan mengalahkan Hua Wuxiang, dia baru saja melangkah ke puncak Alam doang. Terlebih lagi, bakatnya hanya bisa dianggap kelas 1." Taibing bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Di antara yang luar murid-murid, ada empat atau lima puncak Dou Wang yang lebih kuat dari Taibing. Masih ada ruang untuk kultivasi Anda saat ini. Setelah Anda mencapai puncak alam Dou Wang, mereka semua harus dipromosikan menjadi murid batin. Pada saat itu, Anda akan memiliki peluang menang 100%. Berhenti sejenak, Sentu Yuanba melanjutkan, lagi pula, sekte dalam berbeda dengan sekte luar. Semua orang di sekte dalam adalah Dou Huang. Semuanya adalah monster yang bisa bertarung lintas peringkat. Bahkan ada beberapa yang aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka, bahkan lebih licik daripada tempat suci luar. Jika Anda masuk, Anda mungkin akan tertelan utuh jika Anda tidak hati-hati. Saat ini, dia sudah terbang ke pintu masuk aula misi bersama Ningki. Ningki berpikir sejenak dan berkata, "Guru, saya masih berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Jika itu masalahnya, mari kita berpartisipasi." Setelah Sentu Yuanba memeriksa Ningki sebentar, dia menyadari bahwa Ningki sangat bertekad, jadi dia tidak lagi mencoba membujuknya. Pada saat ini, satu persatu, para murid sekte luar tiba di pintu masuk aula misi di bawah pimpinan guru mereka atau dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang. Ningki, kamu lari kemana? Siabing membawa Duan Hualian dan Duan Fei Fei turun dari langit dan mendarat di samping Sentu Yuanba. Duan Fei Fei tersenyum pada Ningki dan mengangguk sebagai salam. Namun, Duan Hualian tidak berekspresi dan tidak berniat memperhatikan Ningki. Ningki tentu saja mengabaikannya. Saat ini, Duan Yingjun berlari ke sisi Ningki sambil terengah-engah. Hari itu, aku memiliki gathering pill dan tidak dapat menemukanmu. Katakan padaku, kemana kamu pergi bersenang-senang. Kamu bahkan tidak mengajakku. Menyenangkan sekali. Ningki memarahi sambil tersenyum. Duan Yingjun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Xia Bing menatapnya dengan dingin. Diam, kamu berbicara tanpa henti sepanjang hari. Kamu masih ingin bertengkar sekarang. Jika Penatua King tidak bahagia, saya tidak dapat melindungi Anda. Uh, guru benar, saya tidak akan berbicara lagi. Duan Yingjun sedikit terkejut sebelum dia tersenyum pada Siabing. Segera setelah itu, Hua Wuxiang, Si Tuyi, Miaoli Ren, Duan Tianying dan yang lainnya muncul di pintu masuk aula satu demi satu. Lalu itu adalah Tai Bing. Ada juga beberapa murid sekte luar yang juga berada di puncak alam Douwang. Ketika mereka tiba, semua murid yang lebih tua memperhatikan mereka. Tiba-tiba, Ning Qi merasakan ada gerakan di belakangnya. Dia menoleh dan melihat Lei Yong menatapnya dengan tatapan berbisa. Cedera di kakinya belum sembuh dan dia mendapat dukungan di sini hari ini. Melihat Ning telah menemukannya, dia segera menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Penatua Ding perlahan keluar dari aula misi. Dia melihat bahwa selain murid sekte luar yang berada di luar, sisanya hampir semuanya ada di sini. Dia berkata dengan ringan, "Ada sebuah misi. Tingkat bahayanya tidak diketahui. Jika Anda menerimanya, Anda mungkin mati. Namun, jika Anda tidak mati, imbalannya sangat besar. Jika ada di antara Anda yang bersedia pergi, tolong melangkah maju." Tingkat bahayanya tidak diketahui. Jejak raguan muncul di hati setiap orang. Bahkan Sentu Yuanba sedikit mengernyit dan menatap Ningqi. Di masa lalu, misi seperti itu biasanya untuk mencari tanah terlarang atau reruntuhan kuno tertentu. Jika seseorang tidak mati, imbalannya memang sangat besar, namun kemungkinan kematiannya terlalu tinggi. Setiap tahun, banyak murid sekte luar yang tewas dalam misi ini. Dia tidak ingin Ningqi pergi. Dengan bakat Ningqi, dia pasti bisa menjadi murid sekte dalam jika dia dipersiapkan dengan baik. Tidak ada gunanya bakat seperti itu mati di tanah terlarang atau reruntuhan kuno. Setelah beberapa saat, seorang murid sekte luar yang hanya bintang satu doang akhirnya melangkah maju. Elder Ding, saya bersedia pergi dengan dia yang memimpin. Sisanya menjadi sederhana: satu demi satu, bintang tiga doang doang melangkah maju, menunjukkan bahwa mereka bersedia mengambil risiko. Namun, bintang tiga doang doang ke atas masih ragu-ragu. Imbalan yang besar disertai dengan tingkat kematian yang tinggi. Jika tidak ada yang mau, aku akan melakukannya lagi pula. Para petinggi telah menginstruksikan kita untuk mengirim setidaknya tiga bintang satu doang doang. Penatua Ding tertawa dingin. Setelah itu, dia mulai memanggil nama-nama. Murid sekte luar yang dipanggil olehnya tampak seperti kehilangan orang tua mereka. Mereka punya rencana sendiri. Mereka hanya ingin melakukan misi biasa dan mendapatkan pengalaman. Mereka akan puas menjadi penatua diaken atau bahkan penatua biasa. Mereka tidak pernah berpikir untuk menjadi murid sekte dalam. Oleh karena itu, mereka takut menghindari misi yang sangat berbahaya tersebut. Namun, pada saat ini, mereka dipanggil oleh Penatua Ding. Mereka tidak bisa menolak. Kamu, 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 dan kamu, semuanya keluar. Jari Elder Ding dengan cepat menunjuk ke setiap murid sekte luar. Di antaranya adalah Ningki. 300. Melihat ada sekitar 100 orang, Penatua Ding mengangguk puas dan melambaikan tangannya, kalian semua boleh pergi. Jangan tinggal di sini dan merusak pemandangan. Murid, kamu sendirian. Sebelum Sentu Yuanba pergi, dia memasukkan botol porselen kecil ke tangan Ningki. Ningqi membukanya dan melihat lebih dari 10 ramuan peremajaan tingkat atas bumi. Berdasarkan harga di sini, seseorang akan berharga setidaknya lima kristal spiritual rendah. Tidak lama kemudian, hanya tersisa 100 orang di luar aula misi. Ningqi akrab dengan banyak dari mereka. Pada dasarnya, semua orang yang dia kenal ada di sini. Awalnya, Duan Yingjun tidak terpilih, tetapi ketika dia melihat Ningqi terpilih, dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan bahkan mengedipkan mata pada Ningqi untuk sementara waktu. Ningqi sengaja tidak memandangnya, jadi dia menyerah. Untuk misi ini, akan ada penatua berjubah hijau yang memimpinmu. Jangan bersikap kasar padanya, mengerti. Kata penatua ding dengan dingin. Dipahami. Saat dia selesai berbicara, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur dan keindahan muncul. Ningki hampir bisa mendengar Duan Yingjun menelan ludahnya. Sungguh penatua muda berjubah hijau. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar orang seperti itu di sekte Cloud Rising selama 10 tahun aku berada di sekte luar? Cantik sekali. Kalau saja dia bisa menjadi istriku. Penatua berjubah hijau setidaknya adalah seorang dosun Aku akan mati, aku merasa seperti sedang jatuh cinta. Jantung Duan Yingjun berdebar kencang. Hanya Ningki yang memiliki senyum canggung di wajahnya. Wanita ini tidak lain adalah Meng Qingling. Dia bukanlah tetua berjubah hijau yang disebutkan oleh tetua Ding, namun tetua lampu yang bertanggung jawab atas tanah terlarang tulang kering. Bagi Dou Seng yang secara pribadi memimpin tim, misi ini tidaklah sederhana. Meng Qingling segera melihat Ningki dan tersenyum. Dia kemudian berkata kepada orang banyak, Saya Meng Qingling. Anda bisa memanggil saya Penatua Meng. Iya, Penatua Meng. Berbeda dari tampilan sedih tadi, semua murid laki-laki mengangkat kepala dan dada mereka saat mereka merespons dengan keras. Aura mereka berlipat ganda. Para murid perempuan mengerutkan bibir mereka dengan jijik, diam-diam mengutuk dalam hati mereka bahwa laki-laki semua adalah makhluk dengan bagian bawah tubuh mereka. Ketika mereka melihat seorang wanita cantik, mereka akan dipenuhi gairah. Sebelumnya, mereka sedih, tetapi dalam sekejap, mereka seperti menggunakan steroid. Meng Qingling mengangguk puas. Dengan lambaian tangannya, sebuah perahu kecil terbang keluar dari lengan bajunya dan melebar mengikuti angin. Ekspresi tenang semua orang menjadi semakin terkejut. Itu berbeda dari kapal perang yang digunakan Sentu Yuanba untuk membawa mereka ke Cloud Rising Sek. Kapal ini puluhan kali lebih besar, dan di atasnya ada istana batu giok. Ini adalah istana terbang. Mungkinkah itu kapal perang tingkat surga? Duan Yingjun tercengang. Bahkan seseorang yang sombong seperti Hua Wuxiang mempunyai ekspresi beku di wajahnya. Seorang tetua berpakaian hijau sebenarnya memiliki senjata dao. Saya khawatir identitasnya bukan tetua berpakaian hijau biasa. Duan Tianying mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Seperti Ningqi, dia telah menyadari bahwa misi ini seharusnya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Setelah itu, semua orang terbang ke kapal perang. Deknya adalah taman yang sangat luas. Jika seseorang tidak berjalan ke tepi kapal, mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa itu adalah kapal perang. Kamu hanya boleh tetap di dek. Kamu tidak diperbolehkan masuk ke kabin. Meng Qingling tersenyum tipis. Semua orang dengan cepat menganggukkan kepala. Tidak ada seorang pun yang berani memasuki kabin seorang tetua berpakaian hijau. Ini sama sekali bukan kabin. Ini bahkan lebih besar dari beberapa kota kecil. Ini kota terbang, Duan Yingjun berpikir dalam hati. Kamu pengecualian. Jika kamu ingin masuk dan melihat-lihat, lakukan sesukamu. Meng Qingling menunjuk ke arah Ningqi dan berbalik untuk pergi. Swosh, swosh, swosh. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Ningqi. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bagaimana dia bisa terlibat dengan tetua berpakaian hijau? Hua Wuxiang meraung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia ketakutan. Jika Ningqi memiliki hubungan seperti itu, sebagai musuh Ningqi, dia tidak akan bisa bertahan lama di Cloud Rising Sect. Saudara Ning benar-benar mengenal tetua berpakaian hijau ini. Situ Yi dan saudara-saudaranya saling memandang dengan kaget. Sepertinya dia sama dengan Hua Wuxiang. Hanya saja yang satu memiliki penatua diaken yang mendukungnya, sementara yang lain memiliki penatua berpakaian hijau. Pria Miaoli itu memandang Ningqi dengan cahaya hijau di matanya. Itu adalah tampilan serigala yang sedang melihat mangsanya. Tentu saja, dia tidak melihat Ningqi sebagai mangsa, tapi saudara Ning, tolong jaga saya untuk misi ini. Pria Miaoli itu menangkupkan kedua tangannya dan mencoba menggilat. Raja Dou Puncak begitu rendah hati di depan Raja Dou Bintang Enam. Jelas sekali bahwa dia mencoba menggilat Ningqi. Dengan Pria Miaoli yang memimpin, banyak orang maju untuk menggilat Ningqi. Mereka juga mencoba mencari tahu hubungan antara Ningqi dan Mengqingling. Taibing dan murid-murid tua lainnya memandang dengan dingin dari samping. Ada beberapa puncak Raja Dou yang berdiri di sampingnya. Mereka semua adalah murid luar yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi murid dalam. Murid baru ini sedikit menarik. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Penatua Meng, mengapa dia tidak menjadi murid Batinia secara langsung? Mungkin Penatua Meng ingin melatihnya. Tidak, jika itu masalahnya, Penatua Meng tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu itu sekarang dan biarkan kami menebaknya. Tidak masalah kita harus memperhatikan Hua Wuxiang, Situ dan pria Miaoli. Mereka harus berpartisipasi dalam kompetisi besar tahun ini dan bertarung bersama kita untuk mendapatkan tempat itu. Mendengar ini, mulut Taibing menunjukkan senyuman mengejek, kalau begitu kita tidak perlu memperhatikan Hua Wuxiang. Dari yang saya tahu, dia dikalahkan oleh Ningqi. Begitu dia mengatakan itu, yang lain terkejut. Bagaimana mungkin, Ningqi hanyalah Raja Dou Bintang 6. Raja Dou Puncak dengan sengaja melirik Ningqi yang dikelilingi oleh kerumunan untuk memastikan budidayanya. Percaya atau tidak, saya rasa kita harus lebih memperhatikannya di kompetisi besar ini. Namun, hanya mereka yang selamat dari misi yang berhak memikirkan hal ini. Taibing selesai berbicara dan langsung berjalan menuju haluan kapal. Bos, bagaimana kamu tahu Penatua Meng? Apakah ada rahasia di antara kalian berdua yang tidak bisa diungkapkan? Duan Yingjun mendorong beberapa orang di depannya ke samping dan berdesakan di depan Ning Dia sangat gembira saat dia bertanya. Baiklah, baiklah. Semuanya, silakan minggir. Jika kalian punya waktu, kalian harus memikirkan cara untuk bertahan dalam misi selanjutnya. Ningki tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sambil melambaikan tangannya. Kata-kata saudara Ning sangat masuk akal. Pria Miaoli itu mengangguk dan kemudian menatap orang-orang di sekitarnya, apakah kamu tidak mendengar? Minggir. Dia kemudian tersenyum pada Ningki, mencoba menyenangkannya. Saudara Ning, saya akan mengikuti Anda untuk misi ini. Ada kekuatan dalam jumlah, dan melihat postur para murid yang lebih tua, jelas bahwa mereka ingin bergabung untuk merebut sumber daya dari kami. Saudara Miao benar, saudara Ning, mengapa kita tidak membentuk tim dan berbagi kehormatan dan aib bersama?